Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo-halo guys, apa kabar ya buat kalian semuanya? Para penggemar dari artis cantik dan tampan, siapa lagi kalau bukan Amanda Manopo dan Arya Saloka. Apa kabar juga buat kalian para penonton setianya channel Bang Tonggos. Kali ini kembali lagi ya guys bersama Bang Tonggos yang akan menemani kalian selama kedepannya. Di sini Bang Tonggos mempunyai informasi-informasi terbaru, terupdate, terpopuler, dan terkece lainnya. Apalagi kalau bukan seputar Ikatan Cinta yang dibintangi oleh artis cantik dan tampan tentunya. Siapa lagi guys kalau bukan Amanda Manopo dan Arya Saloka. Buat kalian yang belum bergabung, silahkan bergabung dulu guys dengan cara menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Karena subscribe itu gratis guys, nggak bayar. Kalian tinggal menekannya dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke guys, kali ini akan Bang Tonggos membahas berita seputar Amanda Manopo dan Arya Saloka, di mana berita terbaru ini sangat menarik dan wajib untuk kalian saksikan. Oke guys, Bang Tonggos mengingatkan sekali lagi ya kepada kalian, jangan lupa saksikan cuplikan ini sampai selesai supaya tidak ada kesalahpahaman nantinya di antara kita. Dan juga dimanapun kalian berada, Bang Tonggos selalu mendoakan yang terbaik untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Oke guys, tanpa berlama-lama lagi, inilah cuplikan yang akan disaksikan dan selamat menikmati. Selama ini sinetron Ikatan Cinta berhasil membius penontonnya. Aksi Arya Saloka dan Amanda Manopo sebagai Aldebaran dan Andin mampu membuat fans jadi baper alias bawa perasaan. Bahkan Putri Ane yang merupakan istri Arya Saloka kerap jadi korban para fans Ikatan Cinta. Kini aksi mesra Amanda Manopo dan Arya Saloka di sinetron Ikatan Cinta juga dikulik seorang sosiolog, yakni Bunda Yani. Bunda Yani kemudian membaca gestur Amanda Manopo saat menatap Arya Saloka. Hal yang sama juga dibandingkannya ketika Amanda Manopo di sinetron berbeda. Amanda Manopo memang bukan sekali ini dipasangkan dengan lawan main pria tampan. Pemeran Andin ini juga pernah dipasangkan dengan Angga Yunanda, bahkan Bastian Steel. Meski begitu, rupanya Bunda Yani mengaku baru kali ini melihat binar Amanda Manopo dengan lawan mainnya itu si tampan Arya Saloka. Awalnya Bunda Yani membahas soal Putri Ane yang terlihat cemburu terkait Arya Saloka dan Amanda Manopo. Semestinya Putri Ane tidak cemburu melihat Arya Saloka bermesraan dengan lawan mainnya itu. Maklum saja, ini adalah konsekuensi bersuami artis dan demi menjunjung karirnya itu. Kemudian Bunda Yani membahas tatapan mata Amanda Manopo pada Arya Saloka. Ternyata dia menyebut Amanda Manopo terlihat menatap Arya Saloka dengan hangat. Oke guys, sebelum Bang Tonggos pamit undur diri, sekali lagi Bang Tonggos mengingatkan kepada kalian ya yang baru bergabung di channel ini ataupun yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe-nya guys dan nyalakan lonceng notifikasinya. Bertujuan guys supaya kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari Bang Tonggos. Oke guys, dimanapun kalian berada, Bang Tonggos mendoakan supaya kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bang Tonggos pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time guys.